Jadi kali ini itu saya akan membuat dinamo yang melebihi kecepatan dinamo Tamiya. Yang ini itu dinamo Tamiya yang ori. Yo mitik yo mitik yo. Dan yang ini itu dinamo yang saya akan modifikasi atau yang saya buat untuk menjadi lebih cepat. Lalu saya itu membuat lebih cepat dengan kuningan yang ini ya, kuningan bekas dinamo juga. Dan saya akan mengurangi lilitannya. Jadi lilitannya biasanya untuk dinamo Tamiya itu sekitar 70 lilitan. Jadi saya akan mengurangi menjadi 40 lilitan saja. Dan ini lilitan pertama. Jadi di sini saya akan menghitung 1 sampai 40 ya. Untuk 3 step itu semuanya sama-sama. Jadi ya harus sama. Nah, di sini sudah selesai untuk 1 step-nya dan dilanjut untuk step kedua. Kalau lilitannya sudah selesai, kalian itu harus mengelupas itu kuningannya pakai PMS ya. Jadi fungsinya untuk mengelupas gini biar disoldir itu bisa nempel. Dan listriknya juga bisa mengalir ke kuningan. Dan di sini saya akan melilit kuningannya yang 2 step atau yang selanjutnya ya. Di sini saya akan mempercepat biar videonya tidak terlalu panjang. Oke, di sini lilitan keduanya sudah selesai ya. Dan kurang lilitan ketiga atau yang terakhir. Di sini sudah selesai. Alhamdulillah untuk lilitannya sangat rapi sekali ya guys ya. Oke, dinamo buatan saya siap diuji coba. Langsung saja kita masukkan ke rangkanya dan kita kasih oli biar tidak seret ya guys. Dioles-oles terus sampai rata. Nah, di sini sudah merata ya dan kita siap uji coba. Oke, kita singkirkan untuk olinya dan kita ambil untuk belakangnya yang ini ya. Nah, kita pasang. Semoga saja bisa melebihi dinamo Tamiya. Oke, dinamo buatan saya siap diuji coba. Langsung saja kita lihat. Kita dengarkan sama-sama untuk bunyinya ya. Bunyinya nyaring sekali ya. Mantap, ini kayak dinamo setan ya. Mengalahkan dinamo Tamiya yang gawan pabrik ya. Mantap sekali ya dinamo modifan saya. Oke, di sini itu kalau dinamo ori kayak gini dan untuk dinamo saya lebih unggul. Mantap.